Setelah hampir sedekad berkelana ke lebih 40 buah negara, Mapim sudah tidak asing lagi dengan sirih kemusnahan dan keberitan hidup yang menghimpit umat di serata dunia. Lataran itu, Mapim berazam untuk membina satu generasi yang boleh menjadi pembela, generasi yang unggul, generasi yang terbilang, generasi yang syumur, generasi yang harmoni dalam masyarakat berbilang kali. Setiap hari yang meniti dan mendatang digunakan sepenuhnya untuk memperkasakan umat melalui entiti seperti masjid, karya dan kerjasama masyarakat setempat. Wacana pembangunan generasi yang kukuh asasnya menjadi teras utama dalam agenda ini. Dengan ini, Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia, MAPIM, memperkenalkan program transformasi karya.